Okey, kelas, lagi sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okey, semua sihat ya? Dah makan ke belum? 2:30 ni sepatutnya dah makan lah. Cikgu pun baru makan tadi. Okey, alright, alhamdulillah semua dah makan. Okey, so hari ni kita akan sambung kita punya chapter 8 dalam topik Angles and Lines. So hari ni kita tengok subchapter yang terakhir 8.3 which is angle related to parallel lines and transversal. So kalau kita tengok tajuk kan, kita kena fahamlah balik apa itu parallel lines and what is transversal. Kena faham dua-dua ni. Sekejap ya. Okay. So kena faham yang pertama dua tu lah tadi kan. Okay, so parallel line cikgu dah pernah explain pun sebelum ni apa itu parallel line. So parallel line ni apabila kita ada dua line yang selari. Macam ni lah contoh dia kan. So biasanya kita nak recognize parallel line ni bila dia ada anak panah. So kita akan tengok arah dia sama, kecondongan dia sama. So kita akan define parallel line dengan tanda anak panah. So kita tahu tu adalah parallel. So apa itu pula transversal? Transversal ni benda baru. Untuk awak mungkin benda barulah. Okay, so transversal ni apabila awak ada parallel line, which is kalau parallel line, of course lah sekurang-kurangnya dua line. Kalau satu line, kita tak panggil dia parallel line. Kita cuma panggil dia straight line sahaja. Bila ada dua line dan dia selari, maka itulah kita panggil dia parallel lines. So, the line that cross two or more parallel line is known as transversal. Ini parallel line. Kalaulah kita ada satu line yang cross parallel line ni, kita panggil dia sebagai transversal. Kalau dia nak sengit macam ni ke, dia nak sengit macam ni ke, tak kisah. Yang penting transversal ni, dia akan cross two or more line. Dia akan melalui dua ataupun lebih line. Okay. So, example of parallel line dengan transversal ni kita boleh tengok dalam example yang A dan B ni. Okay, so kalau example A ni, so parallel line kita boleh nampak lah sebab cikgu dah cakapkan parallel line dia mesti ada dua garisan atau lebih pun tak apa dan dia akan denote with tanda anak panah tu. So, kita tahu this one and this one, kita panggil dia sebagai parallel line. Parallel lines. Okay. So, transversal of course lah yang ni. Ini yang kita panggil dia sebagai transversal. Okay. So, kita tengok yang B. Yang B parallel line pun kita dah nampak. Straight. Kita boleh nampak straight end. Yang ada anak panah ni, dua ni adalah parallel line. Okey, cikgu nak tanya. Yang ni transversal ke tak? Yang cikgu bulatkan ni. Adakah ini transversal? Cikgu highlight lah. Cikgu highlight. Adakah ini transversal? Okay, Haikal kata transversal kan. Okay, semua kata transversal lah. So, memang betul. Tu adalah transversal. Okay, persoalan yang kedua. Adakah yang merah ni transversal? Is it the highlight line in transversal ni? Yes or no? Okay, so Priscilla yakin. Hazel dia masih tak pasti lagi sebab ada soal. Sama dengan Elegius. But Jessilia, yes, no. Okay, so yang merah tadi memang confirm. Ini adalah transversal. Yang hijau, sorry. Transversal. Yang
Yang hijau transversal, yang merah no. Ha. So siapa yang jawab no tu? So dah faham dah. Yang tak jawab mungkin masih keliru. So yang merah ni not a transversal. Kenapa dia bukan transversal? Ada yang boleh terang tak? Kenapa yang warna merah bukan transversal, not a transversal? Tak sama garisan, tak sama garisan. Tak sama garisan dengan mana tu Jessilia? Orang lain ada? Jessilia? Perlu tembus parallel line. Okey, betul. Bolehlah. Yang jawapan Haikal tu boleh kata hampir tepat. Perlu tembus parallel line. Okay, kalau awak tengok, sebab dia tak cross tu. Ini jawapan yang paling tepat lah. Jawapan Sarah. Sebab dia tak cross two or more parallel line. Sebab kena baca balik apa maksud transversal. Cross two or more. Dia mesti melintasi dua atau lebih garisan paralel. Dua garisan. Kalau tengok dekat sini, garisan ni hanya cross satu je. Dia cuma lalu line ni je. Tapi dia tak lalu line yang bawah ni. Itu sebab dia bukan transversal. Transversal mesti melalui sekurang-kurangnya dua line. Okay. So jelas tak? Sekarang ni boleh bezakan tak? Antara yang transversal and not transversal. Boleh kan? Dah boleh lebih faham. Bila cikgu beri contoh ni, insyaAllah boleh dah tahu dah. Semua boleh tahu dengan yakin mana satu transversal, mana satu yang bukan. Alright. So daripada konsep tadi, kita akan tengok pula angle yang melibatkan parallel line and transversal. Sebab transversal mesti melalui sekurang-kurangnya dua parallel line. Okay. So kita akan tengok what is corresponding angle, alternate angles and interior angles. Ada tiga benda. Corresponding, alternate and interior. Sangat. Okay, what is corresponding angles? Corresponding angle ni kita kena faham. Sekurang-kurangnya kita akan ada dua parallel line dan satu transversal. So bila kita ada parallel line and transversal, kita akan dapati the angle B and angle A is equal, adalah sama. Dan kita panggil dua ni adalah corresponding. Kalau kita ada angle lain, contohlah kita ada angle dekat sini C, maka dia sama dengan angle dekat sini. So angle C sama dengan angle D. This is called corresponding angle. So bila ada parallel and transversal, sudut yang dekat sini adalah sama. Kenapa dia sama kan? Kalau kita tengok kenapa dia sama pun kan, kita pernah belajar apa tu? Vertically opposite angle. Kita pernah belajar tu. Kalau vertically opposite angle, sudut ni sama dengan sudut ni. Sudut yang dekat sini sama dengan sudut dekat sini. Kalau mengikut corresponding, dia akan sama dekat sini. So dekat sini sama dengan dekat sini. Yang ni sama dengan yang ni. But yang ni akan sama dengan yang ni kan. Sebab kita ada, bila ada dua cross-sectional line, cross-section line, maka opposite angle adalah sama. Tu yang kita dah belajar sebelum ni. So benda ni kita apply dalam konsep parallel dengan transversal. So sudut dekat sini sama. Okay, kemudian kita akan ada alternate angles. Alternate angle, dia tak berada di side yang sama. Macam yang awak perasan, dua-dua angle ni kat sebelah kanan. C dengan D pun kanan. So kanan bawah, kanan bawah.
kanan atas, kanan atas. Tapi alternate angle, satu kiri, satu kanan. Dia macam Z. Bila kita ada Z, sudut dekat sini, kita panggil je sebagai alternate angles. Alternate angle pun sudut dia sama. Maka sudut B dan sudut C adalah sama. Dan yang terakhir, kita ada interior angles. Yang mana the sum of interior angles is equal 180 degree. Ni ada parallel line. So sudut dalaman, interior angle tu sudut dalaman. Sudut dalaman antara parallel line and transversal akan sama dengan 180. Dia punya konsep asas sudut dalaman. Mesti sama dengan 180. So ada tiga benda je lah. Kita cuma tengok, kita akan ada angle yang sama, kemudian kita akan ada angle yang bila campur 180. Cuma angle yang sama ada dua. Either corresponding angles atau alternate. Corresponding angle dia tempat yang sama. Kalau kanan-kanan, kalau kiri-kiri, kalau atas-atas, kalau bawah-bawah. Okay, untuk alternate, dia konsep Z. Dia akan ada Z. Okay, so dekat sini boleh ya. Kalau ada soalan tak untuk faham? Corresponding angle, alternate angle, interior angles. Tak ada, okay. Okay, so sekarang ni kita akan define contoh-contoh yang ada ni jenis yang mana. Okay, so kita tengok ya. Label either corresponding angles or alternate angles or interior angles. Okay, the first one is, the first one ni kita akan guna konsep apa? Relationship yang mana? Corresponding, alternate atau interior? Aikal kata corresponding lah kot kan? Corres. Okay. Ejaan corres tu R2 ya, bukan S2. Ya, yeah. Hazel kata interior. Religious kata alternate. So masing-masing ada pemahaman sendiri. Tapi mostly jawab interior. Yes. The right answer is interior angles. Kenapa interior angles? Sebab kena faham interior angle apabila kita ada parallel line, maka kita boleh nampak dua-dua sudut ni dia berada di sudut dalam antara two parallel lines and transversal. This is two parallel line and then this is transversal. So the angle inside the parallel line and transversal is called interior angles. Okay, jadi the summation of angle A and angle B is equal 180 degree. So kita panggil ini sebagai interior angle. Okay, so nampak kan dia dekat sudut dalam ni 180. Alright, next B. B ni apa pula? Corresponding angle. Myra pun corresponding. Okay, third person Maisara pun corresponding. Jessilia also corresponding. Haikal also corresponding. Haikal yang paling laju rupanya, juga tak perasan. Dia macam tiba-tiba keluar aku tak. And then Zafran, Sarah. Yes, that's right. This is corresponding angle. So, bila corresponding angle, maka sudut A sama dengan sudut B. Corresponding angle pula nak faham, bila ada parallel line dan kita ada satu transversal, sudut dia ni ada pada tempat yang sama. Dia bukan Z. Dia kira macam orang kata apa ni? Kanan bawah, kanan bawah. Ni sebelah kanan bawah. Ni pun sebelah kanan bawah.
So corresponding angle, right? Okay, the third one, C. What is this angle? Alternate angle, sangat laju. Okay, betul. Semua orang betul. Okay, this one is alternate angle. Alternate angle. So alternate angle sama juga. Angle A is equal angle B. Okay, last one. Last one ni sama je dengan ada one of the question. Okay, D. What is the relationship? Corresponding, right. Corresponding. Alright. It's also corresponding. Angle A is equal angle B. Okay, easy kan? Math is easy. Senang je angle-angle ni. Angle ni sebenarnya, kalau cikgu, topik yang cikgu suka. Dia macam, oh kita nak menyiasat angle ni berapa, angle ni berapa. Nanti boleh tengok soalan lain kan. Dia macam menarik. Oh, kita nak tahu macam mana angle ni boleh dapat. Okay. So kita akan tengok satu contoh macam mana kita nak selesaikan soalan-soalan dalam angle ni. Okay. So how do you determine value of angles related to parallel lines and transversal? Okay. Kita ada satu. Ha, ni cikgu dah conteng dah contoh ni kan. Adalah kan parallel line. Kita ada parallel line. This one is parallel line. And we call the line segment AB and line segment CD ni kita panggil dia sebagai transversal lah. Okay, so now we would like to find the value of A, B and C. So kita akan tengok value A dulu pertama kan. Okay, kalau value A kita nak cari value A. Kita tengok dia ada parallel line. Dan dia cross macam ni. Macam Z. So kita tahu ini adalah alternate angle. So bila kita tahu dia alternate angle, maka kita akan tahu sudut A adalah 60. Ha, tu yang menarik mengenai angles and line ni. Ha, so bila ada soalan, soalan angles and line ni mudah aje sebenarnya. Ya, tapi kena ingatlah apa tu alternate, corresponding. And apa yang kita belajar sebelum ni? Complementary, supplementary. Okay. And the next one, kita nak cari the value B. Okay, value B ni might be mungkin nampak problem sebab you know that angle B and angle C we call interior angle. Ah, tapi B dan C ni dua-dua tak dinilai. Ah, kadang-kadang tak perasan. Rupanya atas ni ada kaitan dengan bawah walaupun dia jauh. Walaupun dia jauh, dia bukan dekat sini. But it is still a parallel line. So parallel line, kalau kita ada side yang sama, kita panggil dia sebagai corresponding angle. So bila corresponding angle, sudut dia adalah sama. So B is equal 118 degree. And then bila dah dapat B, then you can find the value of C. Sebab C plus B is 180 disebabkan, sorry, disebabkan ini adalah interior angles. So boleh salahkan value C. So C plus B is 180. Tadi B kita dah dapat 118. And then we move 118 to this side. Jadi minus. So 180 minus 118 is equal 62 degree. So senang je kan. Walaupun dia banyaklah orang akan cari A, B, C, yang penting selesaikan kat mana yang kita boleh nampak dulu. Biasanya yang kita boleh nampak apabila dia adalah alternate angle atau corresponding angle. Okay. So kita go to example. Okay, kita pergi example yang pertama dulu ya. Cikgu highlight lah sikit. Kita buat yang ni dulu. Okay, now, what is the value of A? Hazel, 76. Okay, excellent. That's the right answer. Betul. A adalah 76.
Kenapa A76? Apa konsep yang kita guna? Tulis short form pun tak apa. Apa konsep yang kita guna untuk cari value A ni? Ah, betul je Celia. Betul Hazel. Corresponding. So dua ni, dua sudut ni kita panggil dia sebagai corresponding angle kan. Ah, cikgu tulis CORS je lah. Okay, okay. Then now kita nak cari value B. Boleh tak cari value B? Terus. Ataupun value B tak boleh cari terus kan? Kita kena cari value C dulu. Apa value C? Rupanya soalan ni ada sampai D. Apa value C? Kita nak cari value B. Value B ni sama dengan value C. Sebab dia vertically opposite angle. Tapi kita boleh cari dulu angle C. Angle C, Umaira 34 tersilap di situ. Desilia 60 pun masih kurang tepat. Yang betul adalah Maisara dan Hazel. Maisara dan Hazel dapat 70 kan? Dapat 70 degree. C ya, kita cari C. Kenapa C 70 degree? Haikal pun masih salah. Sebab ni ya, kita tengok yang ni. C. Untuk cari C, kita ada parallel line dan transversal. Cikgu kasi highlight sikit. Kita ada parallel line and transversal. So this is what we call interior angle. So C plus 110. C plus 110 is equal 180. Then untuk cari C, macam mana nak dapatkan 180? Mestilah C 70 kan? Okay. So boleh faham? Boleh dapat tak? Ke masih tak faham? Kenapa dapat 70? Kalau ada yang tak faham, boleh cakap saya tak faham. Cikgu akan explain. Alright, so cikgu assume no one yang tak faham lah. So memang dah clear. Okay, so disebabkan C is 70 degree, maka B also 70 degree kan. Sebabnya dia adalah opposite. Sebab dia opposite. Okay, then what is the value of D? Yes, that's the right answer. 70 degree also. Sebabnya corresponding angle kan dekat sini kan. Corresponding C dengan D sama. 70. Atau kita boleh guna konsep lain sebenarnya. 110 dengan D ni ada perkaitan. 110 and D. Ni kan angle on the straight line. 110 and D adalah angle on a straight line. So angle straight line pun 180 kan. So dia dapat 70 juga. Okay, now we proceed to question B. Okay, what is the value of A? Here, what is the value of A? Yang ni tricky sikit. Tapi tak tricky sangat pun. Sikit je. What is the value of A? Maisara 67. That's the right answer. That's the correct answer. Betul. 67. Orang lain nampak tak kenapa dia menjadi 67? Siapa tak nampak cakap tak nampak. Okay, Haikal tak nampak. Orang lain ada yang tak nampak tak? Macam mana boleh dapat 67? Tak nampak. Okay, Eligius dah nampak. Orang ramai tak sebenarnya. Okay, tak apa. So kita tengok macam mana benda ni boleh jadi 67. Okay, first kita tengok this is parallel line. Ini kita boleh anggap sebagai transversal. Walaupun dia tak cross,
tapi kita boleh extend. Kalau kita extend, dia akan jadi transversal lah. And then, selain daripada tu, kita masih anggap benda ni cross sebab dia touch. This line CE ni masih touch the parallel line. So, kita anggap dia transversal. And then, dia dah terang dah, Genevieve. Betul, Genevieve. Kita boleh nampak ini macam Z. So, bila Z, dia adalah alternate angle. Bila Z, dia adalah alternate angle. Alternate angle mengatakan sudut ni dengan sudut sini adalah sama. Yang cikgu tanda merah ni. So, sudut A bersamaan dengan 25 tambah 42 tu dapat 67. Okay, so yang tadi tak nampak, dah boleh nampak tak? Kenapa je 67? Alright, nice, nice, nice. Okay, so kalau kita dah selesaikan kan, kita padamlah. Kalau dalam exam kan, bila ada soalan macam ni, kalau bertulis lah kan, bertulis. Kalau dah tahu A tu 67, tulis kat sini 67. Benda ni memudahkan kita untuk jawab value-value yang lain. Macam yang tadi kan, better kalau dah tahu sudut-sudut tu, tulis. Tulis berapa sudut kat situ kan. Gantikan dia. Okay. Now we proceed. What is the value of B right now? Okay, apa pula value B sekarang? 42. Maisara 42. Eligis 65. Hazen 42. Maira 42. Ilyages, macam mana boleh dapat 65? Orang lain 42. Okay, 65 bukan jawapan yang betul ya. Ilyages, tak apa, tak apa. Mungkin dia masih ada kekeliruan sedikit. Okay, jawapan yang tepat memang 42 lah. 42. Dalam kes ni, kita masih menggunakan konsep alternate angle. Kena faham balik, this one is parallel line. And we call this line is transversal. Dan bentuk kita Z lagi kat sini. Tapi Z yang lain. Ni parallel kepada Z. This one ni. Maka sudut dekat sini adalah sama dengan yang sini. Cikgu guna warna biru lah. Sudut ni sama dengan sudut ni. Sebab kita ada Z. Kita ada Z. Macam ni. Kita ada Z kan. So sudut dia sama. Bila sudut dia sama, kita tulis je lah nilai dia. Memang 42 kan. So dapat 42 darjah. Okay. So everyone clear lah cikgu rasa benda ni. Okay, sebelum kita proceed, cikgu akan post soalan dekat Telegram. Masing-masing tengok Telegram kejap ya. Cikgu forward. Gua akan forward satu soalan. Pool. Mana tadi? Okay, dekat Mutiara dah ada. Jawab dulu yang tu. Mutiara Nilam. Okay, masing-masing boleh jawab. Soalan yang pertama. Boleh tengok kan? What is the relationship between angle P and angle A? So, cikgu tengok ada tak yang salah. Angle P and angle A. Berapa orang dah jawab? 7 orang. So, dalamnya ada 17 orang. Yang lain mana yang lain? Baru ada 7 orang jawab. Ada. Okey, dah cukup orang dah. Okey, ada yang salah. Siapa yang salah ni?
Antolin. Antolin masih keliru lagi ni. Antolin jawab P dengan A adalah complementary. P dengan A. Complementary ni kita belajar yang sebelum ni. Complementary is the summation angle is equal 90 degree. Ha, nanti tengok balik. Complementary, kalau kita ada sudut 90 darjah dan dalam sudut 90 darjah tu ada dua angle, that's what we call complementary. And then alternate angle. Alternate angle, siapa yang jawab alternate angle? Zafran dengan Ilyus. Tersilap lah. So jawapannya adalah corresponding angle ya. Alright. Tak apa. Buat salah sekarang tak apa. Yang penting boleh faham kenapa salah buat kan. Okay. Kita sambung. Okay, kita sambung. Angle of elevation and angle of angle if. Cikgu typo ni. Angle of ya. Bukan angle if. Angle off patutnya. Angle off. Angle of elevation and angle of depression. Kita ada dua. Okay, sebelum kita pergi benda ni, kita relax-relax dulu sekejap. Cikgu nak tanya soalan. Okay, siapa tahu? Apa air yang paling berani? Saya tertekan cikgu. Wey, pandai lah. Tak ada nampak tadi kan, Iron Man. Okay, jawapannya betul. Air terjun, waterfall. Ingat kan korang tak tahu lah. Pandai lah korang ni. Air terjun. Kenapa kan berani kan? Dia terjun kan? So terjun berani kan? Air terjun. Okay, kalau tahu yang ni, cuba yang ni pula. Lampu apa kalau kita pecahkan keluar orang? Ada yang tahu tak? Ada yang tahu juga. Okay. Lampu jiran. Nice, nice, nice. Jadi kamu nak jawab lampu Aladdin ke apa kan? Betul, betul. Kalau kita pecahkan lampu jiran, mahu tak cikgu akan kan? Mahu tak jiran tu keluar? Jangan eh, jangan. Walaupun cikgu tanya ni, janganlah kamu kat rumah buat kan? Nak test pula. Betul tak jiran keluar kan? Pi pecahan lampu dia. Jangan buat nanya je. Okay ni. Dalam banyak-banyak tikus. Tikus apa dua kaki? Mickey Mouse. Cepat je kan? Gua rasa korang ni dah tahu dah benda ni. Tahu betul Mickey Mouse. Dalam banyak-banyak itik, itik apa dua kaki? Dah ada hint dah. Semua itik. Ya yeah, betul. Tak ada pula yang nak jawab Donald Duck kan? Mungkin lapuk dah kot. Cikgu baru tahu. Cikgu terkena masa cikgu kena tanya benda ni kan. Korang tak terkena ya. Pandai ya korang. Alright, alright. Okay, tu selingan je. Alright, kita sambung. Angle of elevation and angle of depression. Cikgu besarkan sikit lah. Biar nampak lagi. Okay, first kita akan tengok what is angle of elevation. Nak faham elevation ni bermaksud kita pandang atas. Elevate. Kita pandang ke atas. Contohnya ni ada orang, Jeffrey. Okay, ni ada Jeffrey. Jeffrey ada nampak burung ni. He saw a bird. So dia pandang atas. So sudut angles yang Jeffrey pandang ni kita panggil dia sebagai angle of elevation. Sudut ni kena faham keyword dia mesti ada horizontal line. Sudut tu mesti antara horizontal line and objek yang kita pandang. Ni horizontal line and then ni objek yang kita pandang.
line yang objek kita pandang. So the angle of elevation mesti antara horizontal line dan line objek yang kita pandang. Sebab nanti mungkin akan tersalah. Sini ada vertical line juga. Ini pun ada sudut. Tapi sudut ni bukan elevation ya. Bukan elevation angle. This one bukan. Angle of elevation mesti antara horizontal line dengan line yang kita pandang objek tu. Jangan tersalah. Sebab nanti bila kita tanya what is the elevation angle, dia akan tersalah. Dia mesti angle between the horizontal and the side that kita pandang tu. Okay, sama juga dengan angle of depression. Depression, kita pandang bawah. So, dia adalah between the horizontal line and object yang kita pandang. Dalam contoh ni, Kim. Kim pandang kucing. So, sudut dia adalah antara horizontal line and objek yang kita pandang. So, sudut ni kita panggil dia sebagai angle of depression. Jangan ambil sudut yang kat bawah ni. Contoh bawah ni kita ada satu vertical line. Angle ni bukan. Ini bukan. Jangan tersilap. So, kena faham what is angle of elevation and angle of depression. Okay. So, example. Jasmine is standing on the top of a hill, observing an aeroplane and a rock. Represent the situation by drawing and label angle A, which represent the angle of elevation of the aeroplane from Jasmine. So cara dia yang penting mesti buat horizontal line dulu. Kita mesti create satu horizontal line dulu dekat Jasni, sebab kita tengok daripada Jasni kan. Jasni bukan Jasni, Jasni. So bila dah ada horizontal line, then you can draw the other line ke atas dan ke bawah. Ke atas dan satu lagi ke bawah. Okay. So dia kata label A, kalau dia angle of elevation, maka angle A yang atas ke yang bawah? Angle A yang aeroplane ke yang rock? Takkan yang ni tak tahu kan? Mesti tahu kan? Angle A adalah yang aeroplane yang atas, betul. So this one is aeroplane. And then yang bawah is B kan. B adalah depression. So tulislah. This is, tak payahlah, kita dah tahu. A elevation, B adalah depression. Okay, so keyword paling penting benda ni, jangan tersilap, mesti berkaitan dengan horizontal line. Yang tu yang kena aware. Sebab kadang-kadang ada nanti yang silap. Keyword dia mesti ingat, mesti berkaitan dengan horizontal line. Okay, so kita tengok macam mana soalan yang berkaitan dengan elevation and depression angles. Okay, how do you solve problem? Okay, so sekarang ni, adalah lukisan ni kan, kamu ada parallel line. Dan dalam ni pun kita boleh create another things yang relate to elevation and depression. Okay, so kita nak solve value x. Kalau awak tengok value x ni kan, directly lah, sekali pandang. Memang kita takkan dapat jawapan. Sebab dia tak sama dengan ni. Dia tak sama dengan 75. Kenapa dia tak sama? Kita tengok size pun tak sama. Dan dia bukannya cross. Dia bukannya opposite, dia apa, vertically opposite angle. Bukan. Okay, untuk solve x, kita kena tengok beberapa perkara dulu. Yang pertama, kita tahu PVO. PVO adalah 62 degree, which is PVO sama dengan QOR. Kat sini pentingnya labeling. Kita tahu dekat sini adalah 62 darjah.
Kalau kamu tak buat lambang, buat lambang kecil-kecil pun tak apa, 62 degree. Sebab kamu dah tahu dia adalah corresponding angle. Okay, beside that, kita akan menggunakan konsep alternate angle. Dekat mana wujudnya alternate angle dalam kes ni, kita ada Z. Tapi Z dia lain macam sikit. Still kita panggil ni Z. Sebab kita ada parallel line. Kita ada dua parallel line kat sini. And then this one is transversal. Walaupun ni parallel line juga, ini parallel line juga. Tapi ini kita boleh jadi transversal sebab dia melintasi dua parallel line yang macam ni. That's why kita akan dapat alternate. Alternate untuk angle yang ni, 110 pula. So kita tahu PQO sama dengan QOS. Sama. So kita tanda warna merah pula contoh. Warna merah adalah 110 darjah. Dekat situlah kita boleh dapat sudut X. Sudut X adalah X tambah dengan QOR adalah sama dengan QAS ataupun X tambah 62. X tambah dengan 62 adalah 110. Maka X adalah 48. Itu cara nak selesaikan dia. Ni masih guna konsep alternate angle, corresponding angle. So kat situ kita dapat X. Okay, sekarang ni soalan B. Assume PV is a horizontal line and PVO is the angle of depression of O from B. Okay, so cikgu dah create satu yang lain dan cikgu dah tulis. Dia dah bagi sudut PVO is angle of depression of O from B. PVO. Okay, dia dah bagi angle PVO adalah angle of depression yang mana V ni macam orang. Kita tengok O. Tu ayat dia kat sini. PV is horizontal line. PVO is the angle of depression O from V. O from V bermaksud O ni yang kita lihat. V ni orang yang melihat. So V tengok bawah. So sudut ni lah yang kita panggil sebagai angle of depression. So angle of depression yang ni. Then soalan dia nak cari angle of elevation QOP. QOP, angle of elevation. So sudut ni adalah angle of elevation. So, kita nak cari berapa sudut QOP ni lah kita nak cari. So maklumat apa yang kita ada kat sini, cikgu dah salin dah. Ni 62, ni 75, 62, 75. Okay, so maklumat yang kita ada, kita tahu PVO plus VOQ adalah interior angle. Sudut ni dan sudut ni akan bersamaan dengan 180. So kalau kita tambah, kita dapat 180 kan? Tapi kita tahu yang ni 62. So 62, kita boleh dapat nanti sudut yang ni. Kita dapat 118. 118 campur 62 adalah 180. Kita dapat sudut tu 118. Okay, disebabkan kita cuma nak cari angle yang kecil ni, tu kita dapat nanti 118 tolak dengan 75. Sebab ni 118. Nak dapat sudut yang kecil, kena tolak dengan sudut yang ni. Dapat 43 darjah. So, sekini, kat sini kita dah apply konsep elevation, konsep of depression and selain tu perkaitannya dengan yang tadi, corresponding, alternate, interior angle. So, angles and line ni basically kena buat latihan. Nanti kamu boleh ingat. Kadang-kadang nanti kan, sampai satu masa nanti kamu dah lupa dah. Oh, ni rupanya namanya alternate, yang ni corresponding. Tapi kamu tahu dia punya konsep asas, kat mana yang sama, dekat mana yang hasil tambah 180. Nanti kamu dah biasa nanti. Alright.
Ah, so ni nanti latihan lah. Kamu buat latihan. Cikgu dah bagi latihan. Okay. Okay, last soalan. Cikgu forward dalam kelas ya. Ni lah soalan pool. Guna gambar yang sama. Cuma soalan yang berbeza saya. Forward. Okay, nilam dulu. Okay, jawab eh soalan dalam tu. Word mutiara. Alright. If angle S is 50 degree, what is the value of angle C? Okay, soalan dia tadi kata, if angle S 50, apa angle C? Ah, dari cikgu tengok ada gak yang jawab S 50, C 50. Ah, kalau secara logik S ni kecil je, tengok sudut dia kecil je. Tapi C ni sudut dia besar. Ah, sepatutnya tak samalah. Okay, yang mutiara ada yang silap. Okay, so ada yang betul, ada yang silap. Ha, mungkin ada yang tak masuk dalam ni pun jawab. Ha, patutnya dia kena try dulu. Alright, tak apa, tak apa. Okay, nilam, kita tengok nilam. Nilam pun ada yang tersilap. Nilam ada yang tersilap, mutiara pun ada yang tersilap. Okay, ya, jawapan dia 130 ya. If S is 50 degree, then C is 180. 180, 130. Kenapa macam tu kan? Okay, cikgu conteng agak sini ya. Cikgu tunjuk. Cikgu tadi ada line. Ada parallel line. Kemudian ada satu transversal. Okay, dia beri kat sini angle S kan? Angle S dan kat sini angle C. Okay, cikgu dah beri S 50 darjah. Cikgu dah beri S adalah 50 degree. Kita nak cari angle C. So, untuk cari ni, dia tak ada dapat direct. Cuma kita tahu angle C dengan angle dekat sini sama, betul tak? Sebab apa dia sama? Kenapa angle C dekat sini sama dengan sudut dekat sini? This one is parallel line. Kenapa sudut C dekat sini sama dengan sini? Ada siapa-siapa yang boleh bagi relationship dia tak? Kenapa C dekat sini sama dengan dekat sini? Cikgu boleh kata ni C juga. Sebab ini adalah alternate. Ni macam Z. Cuma dia tak betul-betul Z lah. Dia macam Z. Yeah, okay, betul Farah. Sebab dia Z. Okay, so sebabkan dia Z, kat sini C juga. Dan kita tahu ni straight line. This one adalah straight line. Straight line bersamaan 180 darjah. So boleh cari nilai C. Tolakkanlah dia dapat 130. 180 tolak 50 bersamaan 130. Alright, itu sahaja. Okay, jangan left dulu. Cikgu nak kena screenshot lah dulu. Okay, dah screenshot. Alright, semua itu sahaja kelas hari ni. Ada soalan ke? Sebelum cikgu tamatkan. Ada soalan? Tak ada, okay. So kalau ada soalan ni lah ya. Boleh tanya nanti-nanti pun tak apa. Okay, siapa-siapa nanti boleh tengok balik kat YouTube kalau nak. Okay, so thank you semua. Buatlah terus sentuh latihan tu. Kejap lagi cikgu set dekat GC. Okay, sama-sama.
terus.